Berikut info terbaru pagi ini terkait dengan pencairan THR pensiunan dan penerima pensiun di hari Senin pada tanggal 25 Maret 2024. Daerah mana saja yang sudah cair dan bank apa saja yang sudah mencairkan? Kita akan lihat lagi dari info-info dari Bapak Ibu pensiunan yang sudah cair dan yang belum cair. Kali ini ada info dari @warungnuke, Solo udah cair, alhamdulillah. Ya, Solo udah ada yang cair. Kemudian banyak juga dari teman-teman kita yang BJB, banyak yang belum cair. Kemudian Bank Jatim juga ada yang belum cair, Bank Riau belum cair. Kemudian BWS Sidoarjo kapan cair? Ini masih nanya-nanya. Bank BJB Karawang masih bertanya juga apakah sudah cair atau belum ya. Kemudian alhamdulillah THR Lampung Mesuji udah cair melalui Bank Lampung. Terima kasih buat Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani. Semoga Bapak dan Ibu diberi panjang umur. Ini kata Ibu Mulyadi ya. Kemudian ada juga alhamdulillah Bogor sudah cair. Makasih Ibu Sri Mulyani dan Bapak Presiden Bapak Jokowi yang baik hati. Jadi Bogor sudah cair ya. Kemudian terima kasih Pak, taspen uang THR sudah saya cair. Nah, sudah cair ya. Taspen sudah mulai cair juga. Ini ada juga dari Bank BJB Kabupaten Bandung sudah cair. Alhamdulillah THR pensiunan melalui Bank BJB Kabupaten Bandung sudah cair dari Bapak Dayat. Jadi BJB ini ada yang sudah cair dan ada yang belum. Ya. Jadi bagi yang belum harap bersabar, nanti hari ini silakan dicek kembali. Kemudian dari Ibu Mujiati, alhamdulillah Pacitan lancar. Udah masuk ke rekening ya. Udah masuk semua, terima kasih katanya. Kemudian dari Bapak Ishak, alhamdulillah sudah menerima THR katanya. Tapi tidak disebutkan bank apa dan daerah mananya. Kemudian ada juga yang Bapak Yonan Fariza, alhamdulillah sudah cair kemarin tanggal 22 Maret. Ya, 22 Maret PT Taspen Kediri, Jawa Timur. Bank BRI Nganjuk Jatim. Ya, BRI memang cepat ya. Tapi ada juga sih kemarin yang belum. PT Taspen Kantor Pos Tebing Tinggi, saya sudah ambil. Terima kasih pemerintah. Nah, kantor pos ya udah mulai cair kantor pos. Ini ada juga BWS Jemur Sari sampai Jumat sore belum masuk. Nah, sampai Jumat sore belum masuk, silakan dicek lagi pada hari ini apakah sudah masuk atau belum. Kemudian ada juga nih bank swasta di Bandung atau BWS belum cair. Senin katanya cair. Nah, boleh dicek lagi pada hari ini Senin ya. Kemudian THR pensiunan Bogor Cilengsi sudah cair. Saya sudah ambil di kantor pos katanya. Jadi sudah cair. Kemudian dari Bank Jateng itu belum cair. Kemarin ya, belum cair. Kemudian Mandiri Taspen Pontianak sudah cair. Ya, sudah cair. Kemudian alhamdulillah Bank BJB cabang Tambun Bekasi jam 8 pagi sudah cair. Tambun Bekasi jam 8 sudah cair. BTPN, alhamdulillah BTPN sudah cair. Saya udah ambil BTPN. Kemudian satu hari yang lalu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Bank Sumut belum. Nah, satu hari yang lalu ya. Silakan dicek lagi. Kemudian dari Bank BRI Cabang Bekasi hingga jam 13.30 tanggal 23 Maret belum masuk ke rekening. Nah, boleh dicek lagi nanti
Untuk BNI Probolinggo Jatim belum cair. Nah, silakan dicek kembali nantinya. Kabupaten Kuningan Bank BWS belum cair. Nanti silakan dicek kembali ya. Pada hari Senin ini kemungkinan mungkin udah mulai banyak cair di siang hari. BPD Pacitan lancar udah cair. Nah, Pacitan lancar udah cair. Saya udah keterima via BTPN Serang dan Jawa Barat juga. Nah, BTPN udah mulai cair ya. Aceh BSI belum. Nah, Aceh ini kemarin kayaknya ada yang udah cair. Jadi nanti silahkan dicek kembali. Ya, Aceh ini kemarin udah ada yang cair ya. Kantor pos Subang belum, BTPN belum juga. Oke. Sudah masuk THR BRI di Jakarta. Ya, betul. BRI Jakarta udah mulai masuk. Ini malah di tanggal 23 Maret ya. Kemudian Bukopin Madiun belum cair. Satu hari yang lalu. Nah, silakan dicek lagi nanti. Bengkulu belum cair BPD. Ya, BPD Bengkulu. Kemudian belum saya ambil, Mbak, masih antri. Besok Senin aja katanya. Ya, Senin boleh dicek kembali hari Senin ini. Kemudian yang bertanya Mandiri Taspen Mandiri Mantap NTB Mataram kapan cairnya? Mandiri Taspen itu sudah mulai cair ya beberapa hari yang lalu. Mungkin masih dalam proses tergantung daerahnya masing-masing, kemungkinan besar seperti itu. Jadi silakan dicek lagi pada hari Senin ini. Mudah-mudahan sudah mulai banyak yang cair. Bang Sumut Batu Bars juga belum. Wah, ini belum juga katanya. Nanti silakan dicek kembali. Oke. Kami di Kabupaten Lembata belum masuk. Kenapa? Nah, nanti boleh dicek kembali pada hari ini. Subang, Jawa Barat tanggal 22 udah cair dari BJB cabang Subang. Ya, Subang. Kemudian ini ada juga BSI, saya belum cair sampai hari ini. Ya, BSI ada yang belum cair, ada yang udah ya. Termasuk juga BJB. BJB ada yang udah cair dan ada yang belum. Oke. Oke, kita akan lihat ya. Pandeglang BJB belum ada infonya. Apa kendalanya, Pak? Nah, BJB ini masih dalam proses kemungkinan. Karena ada yang udah cair dan ada yang belum. Oke ya. Bukopin belum cair juga katanya. Ada juga yang Bukopin belum cair. Papua belum cair. Papua malah ada yang udah cair kemarin. Tidak salah, di Papua Barat udah mulai cair. BPTN. BTPN Ambon kali ya. Sudah cair. Ya, sudah cair. Kemudian saya menerima pensiun melalui Bank Mandiri Taspen dan bapak saya pensiunan TNI melalui kantor pos. Kami berdua sudah menerima THR dari Sulawesi Selatan. Alhamdulillah saya dari BRI Bandung udah terima THR. Wah, bagus nih ya. Dua dapat THR-nya. Taspen, uang THR sudah saya cair tadi pagi. Nah, Taspen sudah mulai cair juga. Pacitan lancar, udah masuk semua, terima kasih. Alhamdulillah sudah cair kemarin, 22 Maret, PT Taspen Kediri Jatim. Oh, ini udah tadi ya. PT Taspen Kantor Pos Tebing Tinggi, saya udah ambil, terima kasih. Oke, BWS belum cair. Oh iya, ini udah tadi ya. Oke. Kita akan cek lagi. Ya, ini masih banyak yang belum. Jadi banyak yang belum dan banyak yang udah. Jadi kalau kita lihat dari sini, yang mungkin yang belum banyak itu kayaknya BSI dan BJB, itu masih banyak yang belum kayaknya ya. Bukopin juga. BSI, BJB, Bukopin.
ada yang udah masuk dan ada yang belum. Jadi silakan dicek kembali pada hari ini. Okelah, itulah informasi terkini terkait dengan pencairan THR pensiunan dan penerima pensiun. Sampai jumpa di video selanjutnya.